Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Pak Bupati Bandung, Pak Dr. Haji Mahmud dan Saudara PMSI, bahwa persiapan pelaksanaan pilon U17 harus disiapkan secara matang dan betul-betul bisa mengantisipasi segala kebutuhan. Nah, kami sudah menghitungkan kembali berapa kebutuhan sesuai dengan arahan dari FIFA maupun PSSI melalui ROC ya. Dan memang ada beberapa kebutuhan yang timbul di luar perhitungan pada saat Piala Dunia U20. Di U17 ternyata kita harus melaksanakan beberapa acara yang merupakan event lain tapi dalam rangkaian Piala Dunia U17. Antara lain, experience trophy ini harus dilaksanakan melibatkan 5.000-an siswa peserta didik ya, baik dari sekolah-sekolah maupun dari sekolah sepak bola. Ini juga ternyata kita hitung juga berkonsekuensi kepada anggaran, dari mulai penganggutan siswanya, kemudian tiketingnya, karena si siswa harus hadir juga menonton sepak bola U17, sehingga kami dengan distrik dan konsekuensi ke transportasi ke perhubungan, kemudian juga ada parkir yang tidak boleh di dalam stadion. Oleh karena itu kami hitung ulang kembali, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan anggaran yang kami belum siapkan di dalam RAPBD perubahan 2023 dan kita konsultasikan ke BPKAD provinsi. Nah, tindak lanjut ini tuh karena adanya Inpres nomor 4 tahun 2023 yang mewajibkan gubernur, bupati dan wali kota juga di Kota Bandung juga untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Piala Dunia U17. Sehingga kami hasil konsultasi, kami harapkan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi gubernur dan nanti kita akan bahas di internal TAPD maupun provinsi di tingkat internal dengan TAPD-nya. Dan momen-momen ini perlu kita jaga sehingga timingnya pas pada saat pelaksanaan Piala Dunia ini bisa berjalan dengan sukses. Ini demikian yang bisa disampaikan. Saya bersama Radisum, Kepala Bapolit Banda dan Kadistik serta unsur Dispora maupun BKAD yang sedang di dalam ruangan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.